والصلاة والسلام رب الشرح ويسرني أمري سبحانك لا علم شاء كبهجان هنا والآخرة. أما الله من أعمر من أعف رب الله عن الكتاب خمس من كل نبي سعد من الآخرة أولها أن تذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله وقتا بعد رب المسجد demo perkara yang apabila menurutinya dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari semasa ke semasa. Yang kedua, mengucapkan kalimat istirahat itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tiap kali berjumpa musibah. Yang ketiga, mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim setiap nikmat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengadakan sebuah yang lain. Yang kelima, mengucapkan seluruh berbahasa berubah al-Azim al-Allah al-Allah dan berharap Tuhan bertanggung untuk kebahagiaan kita pada dunia dan di akhirat. Jadi berhubung dengan cara yang pertama ini, berkurban berkurban pada berkata berkata hendak kamu semua memperbanyak berpikir kepada Allah dalam keadaan apapun, bangsa tidak ada amal yang tidak apa yang lebih menyelamatkan hamba dari setiap kejahatan di dunia maupun di akhirat. Semua mengambil hadis riwayat dari Syarasan. Jadi kita waktu ini juga maklum kita menangkan mereka kita sebut dalam kita dan kita sebut. Jadi banyak adalah kita berpikir menyebut nama Allah. Jadi orang yang menyebut nama Allah berkibat dan pasti dia menghantar. Kalau kita nak jadi hamba yang berkasi Allah, banyak akan menyebut nama Allah. Dan hati kita insya Allah dia tidak menghormati manusia yang lain. Jadi kita banyak manusia. Kita tak ingat Allah, kita tak ingat Allah. Jadi bila lalainya hati membawa kepada masyarakat, hati yang beri masyarakat. Bagi kita ini, manusia yang berlaku kepada hati.
dibalik maka kegiatan membawa daripada seluruh kerusakan yang baik. Juga para hak, suara hak, kerusakan yang dituduh, buat juga para kerusakan yang kerusakan yang dituduh, ada para tidak tepat. Itu hadis ini, justru dan kerusakan yang sehat, kerusakan yang rusak, ada terpun, seluruh kerusakan. Jadi kita nak elokkan hati, maka kita basahkan kita dengan jadi mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah di dunia dan di atas dunia ini daripada syurga dan kejahatan. Kemudian yang keduanya, Rasulullah bersabda, janganlah kamu semua memperbanyakkan berbicara selain berpikir kepada Allah. Banyak bercakap dan sedikit berpikir akan menyelaskan hati. Sungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah adalah yang memiliki hati yang keras. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi hati manusia sebenarnya berpikir kita tak sungguh, tak ingat Allah, jadi lalai, dan hati juga mengikut hadis dari hati yang keras. Keras disebut spiritual, kerana keras macam berbalik. Kalau kita pegang hati manusia, cara ilmu dan ada berjemuk dalam kajian sebuah di dunia, dunia barat buat kajian orang akan cuba menggantikan hati manusia otak dengan hati badan dan jalan berkata yang mungkin ini buat kerajaan juga terbanyak daripada program-program yang ada dalam barat ini boleh disamakan dengan program manusia. Mesti kita kena tawan dalam Quran Allah sebut tentang barat ini. Kita Islam ini semua barat ini dalam syarat. Jadi buat kerajaan daripada anak barat ini yang baru dari baru anak sampai anak kepada bagi yang dah dewasa, yang dah tua. Jadi mereka dah pun digunakan ini terbalas diambil daripada bagi ada perbagian diberikan perawatan kepada mereka. Ini kita membimbangkan sebab kalau ini bagaimana pun dia akan selalu dan tidak pernah bersuka kesehatan. Itu kajian dan mereka tidak melaksanakan. Jadi kita baik balik kepada hati manusia. Hati manusia sama lah dengan keadaan hati haiwan, yang mana dia maksud dia terkelah ni bukan kan dia tak boleh terima wilayah Allah, tertutup menerima wilayah Allah. Naum disebabkan hati kita bersab ini adalah hati yang waktu baik, hati yang mati. Kita diterima wilayah Allah. Jadi kita jangan sampai menjadi hati keras mati. Jadi kita sebut nama Allah itu menjadi lembut. Itu terbalik. Berhubung dengan perkara yang ketiga, diwayatkan daripada Samurah itu Rasulullah kata-kata yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada empat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini ada dibuatkan juga dalam hadis dalam kitab tadi kata-kata disini oleh Allah orang yang banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat kita memuji, memuja akan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah. Jadi bila kita banyak sebut, moga-moga hati kita menjadi hati yang bersih, dihindarkan dari berbagai. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasa'i.
dalam hadis yang lain dinyatakan juga ucapkanlah la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, dan ucapkanlah dengan tabarakallah, sebab tidak ada suatu ucapan yang menyamai keutamaan ilmu ucapan. Jadi kita kalimah tabarakallah, kalimah yang membawa kepada keutamaan dan kepada bersyukur dalam subhanallah alhamdulillah. Jadi inilah kita istiqomah dengan amalan-amalan yang macam ini. Moga-moga kita dipelihara Allah daripada urusan kita berdua bercakap perkara-perkara yang ada itu yang merosakkan diri dan juga merosakkan orang lain. Amal kita rosak. Bercakap biar tidak ada ke waktu daripada tak ada benda nak sembang nak cakap daripada kita bersyukur kepada Allah bersembang lah nak cakap tidak benda dan berhubung dengan perkara yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap perbuatan baik yang tidak dimudahkan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala maka ia akan berputus keberkatan daripada Allah. Hadis keluarkan wayat Ibn. Apa pekerjaan pun kita sebagai orang sedar dimulai dengan bismillah. Itu kalau tak sedar disebut dalam kitab apa itu dengan sihir mencerita kisah seorang wanita seorang isteri yang dia nak buat apa bismillah sampai suami dia naik pasal jemu. Satu hari dia bubuk benda-benda dalam bincang. Dia bubuk jengkeng, dia bubuk benda, bubuk macam-macam. Dia pesan dekat wanita minta depan di rumah pesan kemudian buka dengan buku dia balik. Lelaki jahat yang bersurah tu dia dapat bunyi berpuji Tuhan, syukur Tuhan, syukur banyak-banyak daripada ini tak mahu sebut nama Allah jadi haru dan ini dia nak ambil keputusan tu buka pintu pun bismillah nak ambil bincang pun bismillah tak tahu mah bila dia nak buka teringat hadiah kami dia bagi nak kena tunggu suami balik bila dia buka daripada suami kita ada penghargaan kami dia bagi tengah belum sedih dia buka pintu nak buka pintu bismillah dia suami kita tak buka bincang lagi tak berlaku dia nak buka depan suami dia suami dengan isteri yang soleh. Nah, ini kita terukur pesan dan kita terukur hadirat sebab ini benda bukan dia pun buka nak buka macam bismillah dia buka kedua macam cara dan bilang-bilang mutiara-mutiara emas yang cukup banyak terkejut ini dia ambil mana curi dia tak curi. Dia jadi malu, dia cerita sebenarnya dalam juga di bukan Islam apa kan dia sebab ini bukan cerita nombor sini cerita orang beramal ibadah kepada Allah itu yang cerita terpukul kita itu orang baca bismillah boleh jalan naik kita kata boleh keyakinan dia dengan amalan dia maka dia jadi ya jadi dengan baca Al-Fatihah pun kita itu pun Allah menyembuhkan segala jenis penyakit ini. Yakin dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu baca Al-Fatihah. Semua orang baca. Tak buat tak baca Al-Fatihah. Tapi dengan keyakinan dia Nabi tanya macam mana kau tak yakin kepada Allah dan Rasul baca. Sembuh Mbak Allah kena pergi kepada baik. Jadi di sini melihat kepada kita bahawa orang yang menyebut dengan bacaan bismillah pada semua pada pekerjaan yang baik maka kita sebutlah dengan bismillah. Nah, apa nak buat pekerjaan pun bismillah dengan itu. Maka setiap yang kita mulai dengan menyebut nama Allah mendapat keberkatan daripada Allah. Kita ni
என்ன மக்கள் இருப்போம் இருப்போம் பாப்போம் benar-benar yang sudah
பீம் போயிலப்போ வந்து அஞ்சு கிடைச்சிக்கணும் ஆகாது அமைக்க வந்தோ السلام عليكم.